antara bermusafir, bermukim, ni istilah lama, bermusafir, bermukim, bermastautin. Istilah-istilah fiqah yang lama. Bukan saya kata tak boleh pakai. Ada kekuatan pandangan mereka. Tetapi pembahagian bermukim, bermustautin, pembahagian itu sendiri tidaklah begitu clear di dalam Quran ataupun dalam sunnah. Bila kita pergi ke tempat orang yang kita tak pernah niat untuk kekal di situ, kita nak balik ke negeri kita, kita pergi kerana nak buat satu urusan, kita bermusafir. Tiba-tiba orang hantar kita pergi Jepun. Kita berapa lama? Hampir projek ni siap balik ya. Kena-kena 4 bulan kita duduk sana. Duk ingat bulan pertama nak balik, sambung lagi. Bulan kedua, bulan... Selagi itulah kita orang yang bermusafir. Selagi itulah kita boleh jamak dan qasar. Sebab itu Ibn Umar jamak dan qasar di Azerbaijan lebih pada 6 bulan.